kita bisa melihat sosialnya yang mereka sudah saat ini berbahagia. Iya, kita akan bisa melihat apakah Mamoya saya akan tetap kuat di sini, Bu Gali. Kuat ya? Oke, saya sedikit meragukan karena di sini ada Rizky Haka dan juga ada peserta-peserta lain yang juga cukup kuat dan seperti yang saya katakan, saudara-saudara semuanya, di mana seorang Mamo SS belum mampu berada di baris terdepan pada kondisi lintasan basah ini, saudara-saudara, kita akan lihat di sini. Honda Trail 250cc terbuka. Kita lihat penonton saudara-saudara semuanya di mana. Ini merupakan motor kedua. Kemarin di mana Mamo SS juga mampu mendominasi kelas ini, saudara-saudara, kita akan lihat, kita akan saksikan apakah Mamo SS akan kembali kuat. Rider asal provinsi Jawa Tengah yang tapi begitu baik, dan kita bisa melihat di sini, kita bisa melihat. Benar, karena saya tahu pernah beberapa kali masih di Sumatera Utara di sekolah SMP. Dan kali ini dia mendapat bintang, bahkan dia tentunya akan bersaing dengan juara-juara Indonesia. Dan kita lihat apakah Aldo Gilkis nantinya mampu. Saudara Aldo Gilkis mampu bertahan dari tekanan pembalap-pembalap top Indonesia. Kita akan tunggu, Riz. Iya, sejauh ini dia masih berada di posisi depan, dan kita bisa melihat di mana ada Adrian Dio, saudara-saudara, pembalap-pembalap Sumatera cukup baik pada kondisi lintasan basah ini. Akan mampu bertahan. Anda bisa lihat, Aldo Bilkis seperti nyaman sekali bermain dengan kondisi lintasan seperti ini. Iya. Aldo! Kita bisa melihat peta kekuatan langsung dibuka pengacor dari lintasan tujuh putaran tersisa, saudara-saudara. Apapun bisa terjadi, siapapun bisa menjadi juara, dan kita tidak pernah membayangkan muncul seorang Aldo Bilkis, bocah yang masih sangat sangat muda, saat ini memimpin jalannya, dan kita tidak bisa melihat. Sekarang kita lihat Aldo. Oh, ada tekanan dari Adil Pria. Oh, ada Dio, ada Rizky Hargaris, dan Rizky Ahmad juga, Pantai Sumatera Utara, ada Rizky Bandar Labuan Kayu Morawa. Oh, dan dia juga sama posisi terus. Anda lihat dari gestur yang ditunjukkan oleh Mamo SS, dia sudah berusaha, dan di sini yang dalam posisi berbahaya Aldo Bilkis. Anda lihat seorang Adrian Dio Permana dan Leclerc terus mampu memperpendek rentang jarak, tapi juga dia bersama dengan sang the race leader Aldo Bilkis yang masih berada di posisi pertama, tetapi
Adrian Dion, senior rekan kerasan Provinsi Riau, sudah mampu mendekat kepada seorang Aldo Delgisa Bapak Wurgali. Oleh seorang Aldo Delgis untuk memperlebar rekan dari dua pembalap yang ada di belakangnya. Kita lihat dua pembalap Indonesia ini mencoba menekan berguna stamina energi terkuras untuk ini. Sementara Aldo Delgis dalam tanda kutip tidak ada beban, oh, apalagi dia berada di di antara pembalap-pembalap top Indonesia ini. Ya, statusnya masih pembalap pemula. Tangan istirahat Aris karena itu orang yang buat juga sudah semakin dekat. Nah ini terjadi menjadi jalan di antara mereka dan jaraknya tidak boleh dikatakan hampir dekat Aris dan tidak ya ini cukup baik karena dia sudah sampai ya tidak ada apa-apa di jalan tersisa. Nah Adrian Dio sama Rizky Aka ada tekanan kita bisa berusaha untuk terus mendekat kepada tiga pembalap yang ada di hadapannya. Dan ini sekarang dengan Mamo SS. Kita bisa melihat dua putaran terakhir kita lihat masih cukup baik. Begitu mendekat hari dan Dio, tapi kita lihat mendekat kepada seorang Adrian Dio, tetapi sekarang jalannya sudah mulai berjalan kembali dan matahari kembali bersinar dan ini membuat beberapa bagian trek sudah mulai mengering. Kita bisa melihat apakah ini akan dimanfaatkan oleh pembalap-pembalap yang mencari lintasan di dalam kondisi trek. Kita bisa melihat dua putaran terakhir bocah kecil asal Jambi Aldo Belki saudara-saudara masih mengikuti jalannya Riz. Makanya harus semangat lagi gitu. Iya. Asalkan pun saya, wah apa ya semangat. Terus latihan-latihan dan terus bila ada kesempatan ada peserta sementara Aldo Belkis tidak lagi memberikan kesempatan ada dan atau PA ya masih ada Belkis. Mudah-mudahan saja kita bisa. Nah, ya, kita lihat dari jauh ada di sana. Yes, melihat dari sini. Ya, dan saya last corner penonton di hotel kecil asal provinsi Jambi berhasil menjadi yang terbaik. Aldo, sukses luar biasa. Adrian Dio Pramana, Rizky Haka, posisi yang keempat ada, apakah ada Ahmad Yufrijal? Oh, ya. Sementara Sumatera Utara menempatkan satu peserta nyaris berada di posisi keempat Ahmad Yufrijal dan dikunci di posisi kelima di posisi terakhir. Iya. Apakah di sana ada Mahmuris? Sangat menarik di sini Bung Jali. Kita lihat peta kekuatan langsung berubah dari lintasan dalam kondisi kering. Kita sama-sama saksikan saudara-saudara semuanya.